Pemasaran bawi Bali sane makin sampun kantos ring dura Bali. Sane makin peternak bawi Bali sampun presiden ngirim pitung dasa bawi setunggil wuku ke Jakarta. Peternak bawi Bali sane makin sayan ledang kayun ipun santukan bawi Bali sampun ngeranjing ring pasar Jakarta. Sekadi sane klaksana yang silitunggil peternak bawi saking tabanan jerotesan. Sane makin jerotesan sampun presiden ngirim bawi ke Jakarta pitung dasa ukut satungil wuku. Manut jerotesan pemasaran bawi Bali ring Jakarta wantah pina keselah pikarian sane dahat becik. Dani Nureksain pabuat daging bawi ring Jakarta dahat ageng. Jerotesan latarang bawi Bali ketampenin medue daging sane becik mawinan pina keselah usaha sane dahat nyanjiang. Kami sudah bisa mengirim babi hidup dari Bali sejumlah 70 ekor per minggu. Ini akan berkembang terus dan berjalan terus seiring kebutuhan yang ada di Jakarta saat ini. Nah, kebutuhan pasar kita, plan saya kami orang pemasar adalah kalau sangat masih terbuka sekali kualitas babi Bali itu masuk DKI Jakarta. Karena kebutuhan babi di Jakarta yang di PD Dharma Jaya saja yang di kita adakan itu satu hari itu kurang lebih 900 ekor. Ini tuh babinya kebanyakan dari Solo dan beberapa dari Lampung. Nah, oleh sebab itu banyak juga pengusaha-pengusaha Bali ada di sana dan babi Bali sangat berkualitas. Tesan Wowohin, Tio Sanring Jakarta, setelah becik talak presiden kepanggihin ring Bandung Wiyadin Tangerang. Mangde pemasaran bawi puniki ngelantur kuentenan ipun, manut nyane weten tigang parindikan sane patut ka uratiang, minekadeni pun ring bobot utawi kualitas, akeh utawi kuantitas, saha ngelantur kuentenan ipun utawi kontinuitas. Gus Ngurah, Bali TV.